Jemmy Jabre! Tendangan yang merusak jaring. Pertandingan pekan pertama Liga 2 Indonesia, Persis Solo berhasil memetik kemenangan 2-0 atas AHPS Pati. Dua gol Persis Solo dicetak Beto Gonçalves di menit 19 dan Egy Taufik di menit 22. Laga antara Persis Solo versus AHPS Pati berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pada babak pertama, Persis Solo lebih mendominasi permainan dibanding AHPS Pati. Sejumlah ancaman yang dibangun permainan Persis Solo cukup merepotkan tim besutan Ibnu Graham itu. Persis Solo mendapatkan peluang emas pada menit ke-15 melalui sepakan keras dari Delvin Rumbino. Delvin Rumbino yang menyambut bola halauan pemain AHPS Pati berusaha untuk mengarahkan bola ke gawang lawan. Tendangan terukur dari Delvin Rumbino masih mampu diamankan kiper AHPS Pati, Husnul Wahyu. Gol yang dinantikan pemain Persis Solo akhirnya datang pada menit ke-19. Arapenta yang dengan cermat melihat Beto Gonçalves terbebas dari pengawalan ketat pemain lawan langsung mengumpan bola itu ke kaki Beto Gonçalves. Dengan kematangan yang dimiliki Beto Gonçalves, melakukan tendangan keras ke gawang AHPS Pati yang tidak bisa dihalau Husnul Wahyu. Selang 3 menit kemudian, Persis Solo berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Aksi Egy Taufik di dalam kotak penalti tidak bisa dihadang barisan pertahanan AHPS Pati. Setelah melewati pemain lawan, Egy Taufik menendang bola ke pojok gawang dan tidak bisa digapai Husnul Wahyu. Persis Solo hampir saja kembali menambah keunggulan. Sundulan Irfan Jauhari di dalam kotak penalti pada menit ke-26 masih menyamping di sisi kanan gawang AHPS Pati setelah menerima umpan dari Egy Taufik. Jelang babak kedua berakhir, AHPS Pati mendapatkan peluang yang mengancam gawang Persis Solo. Berawal dari kerjasama beberapa pemain AHPS Pati, bola pun berhasil menembus pertahanan Persis Solo. Akan tetapi, penyelesaian yang kurang maksimal membuat ancaman itu belum mampu merobek gong gawang Persis Solo. Hingga babak pertama berakhir, Persis Solo unggul 2-0 atas AHPS Pati. Memasuki babak kedua, intensitas permainan tetap berlangsung cepat. Kedua tim saling jual beli serangan. Pada menit ke-87, Egy Taufik mendapatkan ruang untuk melakukan tendangan ke gawang AHPS Pati. Namun, sepakan dari Egy Taufik masih mampu dihalau Husnul Wahyu. Sejumlah peluang memang berhasil diciptakan kedua tim, tapi tidak ada yang bersarang ke gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, Persis Solo berakhir meraih kemenangan 2-0 atas AHPS Pati di hadapan Atta Halilintar yang menyaksikan laga tersebut. Berikan komentar kalian terhadap Persis Solo yang diketuai oleh anak Presiden Jokowi Widodo dan AHPS Pati yang kalah yang diketuai oleh Atta Halilintar.